Nalika prak-prakan operasi Patulodaya 2020, Satuan Lalu Lintas Polres Kota Bandung Satkah Polah Meredi Masyarakat, utamana anu narumpak kendaraan bermotor, boh motor, boh mobil, sangkan salawasna make masker salila di luar imah. Samala pihak kepolisian ge ngabagi-bagikeun mang ratus-ratus masker kasakumna warga numpak kendaraan. Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung ngageuing kalawan ngalarapkeun sistem humanis kasakumna warga nu narumpak kendaraan di parapatan Jalan Al-Fatu, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung nalika operasi Patuh Lodaya 2020. Dina nas-nasna eta hal teh dilakonan sangkan masyarakat leuwih tartib nalika dina patalimarga. Liantik itu sajumlah ing petugas kepolisian ge ngalarapkeun aturan jarak kendaraan di ruang henti khusus kendaraan atau RHK anu dijieun samemehna. Dina operasi Patuh Lodaya ayeuna, pihak kepolisian ge ngabagi-bagikeun mang ratus-ratus masker kalawan gratis kasakumna warga anu narumpak kendaraan sarta masyarakat di sabudeureunana. Eta prak-prakan masrahkeun masker teh dipiharep mampu ngageuing masyarakat sangkan salawasna tuhu kana protokol kasehatan salah sahijina make masker nalika ngalakonan kagiatan di luareun imah. Operasi Patuh Lodaya 2020 yang akan kita laksanakan mulai dari tanggal 23 Juli sampai dengan 5 Agustus. Hari ini adalah kegiatan preventif di mana kita membagikan masker kepada masyarakat sehingga protokol kesehatan tetap dilaksanakan walaupun berada di lalu lintas ataupun berada di jalan raya. Tadi juga bagi-bagi masker ya, Bang? Ya, tadi kita hari ini kita bagikan 400 masker. Rancangna operasi Patuh Lodaya 2020 dikokolakeun tim mimiti tanggal 23 Juli tepi ka 5 Agustus nu bakal datang. Pihak kepolisian ge meredih masyarakat Kabupaten Bandung sangkan salawasna tuhu kana aturan lalu lintas sangkan kasinglar tina musibah kacilakaan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.